Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Aduh, antran. Si Kowong ini yang punya. Ini namanya. Tolong mak, Mbak Yang cerak. Ini namanya krepan plastik untuk penjualan mati total. Ini katanya kena air baru beli, terus matinya tidak hidup sama sekali. Ini sama mati total. Yang duit kok kipas ini kurang tahu. Tes buka siko-siko dulu. Ini partner lagi ngerewangin, namanya Kevin. Iya. Kipas siko kendalanya screen mati total. Pertama mati total, screennya putus sama bosnya Latuo. Mungkin lah berbulan-bulan tidak dibeneri, jadi karatan. Sekarang alhamdulillah siko kipas sudah clear. Lanjut, ini yang bantu ngerjainnya partner. Berhubung lagi banyak kecoan, gawean pada nunggu. Nah ini lagi kebingungan masang gearboxnya. Itu jadi pelajaran. Partner ini masih diawasi. Kalau soal motor tidak diawasi lagi. Ini cuman bagian elektronik. Bang. Pemasangan gearbox lur. Partner tadi kebalik masang asnya, kelupuan. Dodoan gearboxnya berada di belakang, cuman terbalik asnya be. What? Oh iya lur, lupa ngasih tahu. Kalau meneri kipas dewek di rumah, kalau ada screen mah ini jangan coba-coba di langsung ke. Harus cari ke ini screennya di pasar. Enggak boleh nih yang di langsung ke. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Bahayanya golongan kebakar, ganti kipas. Selagi ada ini mudah-mudahan cuman cukup ganti screen. Aman? Tes. Testing. Untuk bot. Awas patah klep kalau enggak top. Enggak benar dulu topnya. Ini kapasitornya disambung dulu, kasih selongsong bakar. Sekarang kami lebih mengutama ke pakai selongsong bakar. Pertama, harga lebih murah. Kedua, untuk keamanan lebih terjamin. Ini
Ini selongsong bakar nih sama kayak plastik dibakar jadi lengket. Nak ngelepasinya pun nak diseset-seset, nak dibetil-betil. Tapi kalau lakban tinggal puter be. Nah, korek-korek. Dia nyepit kunci. Tidak pernah dia bakal bisa longgar atau lepas. Nilai kapasitornya 1,5 mikro. Masih bawaan kipas. Oke, partner. Nih. Oke, guys. Saklarnya nol ke dulu. Dah. Coba satu. Nah. Lah bisa goyang-goyang dia. Lah bisa berjoget. Dua. Tiga. Oke. Terima kasih. Sudah dirakit. Tadinya ngembeknya cuman kayak ini, tutupnya udah ketik. Kita tes dulu. Tes pakai kipas, pakai beban. Tadi kan dites tak pakai beban. Ya. Yuk. Yuk. Satu, nomor tiga, nomor dua.